Beralih ke informasi lain, salah satu rukun warga atau RW di Kota Magelang mempunyai cara unik untuk mengurangi permasalahan sampah, terutama sampah plastik. Setiap warga diwajibkan untuk menyetorkan sampah jenis non-organik saat mengurus surat administrasi kependudukan. Selain menjadikan kampung bersih dan sehat, kebijakan ini ternyata juga untuk mendukung pemerintah dalam mencegah pungli dalam pengurusan surat administrasi kependudukan. Demi mendapatkan surat administrasi kependudukan, Muhammad Yusuf Said, warga RW 7 Kampung Pringgorjo Magelang Utara, Kota Magelang, harus membawa 4 kaleng cat bekas ke rumah ketua RT. Hal serupa juga dilakukan Kristina Nata. Ia menyiapkan botol minuman kemasan bekas dan perabotan dapur yang sudah tidak terpakai untuk mengurus surat keterangan perubahan identitas kependudukan. Nata dengan sukarela menyetor botol minuman kemasan bekas dan perabot dapur yang sudah tidak terpakai. Bukan untuk mempersulit, upaya yang dilakukan warga Kampung Pringgorjo ini adalah untuk kebijakan yang dicanangkan sejak tahun 2016. Awalnya kebijakan tersebut dinilai aneh dan berlebihan, namun lambat laun warga dapat merasakan manfaatnya terutama dari kesehatan lingkungan yang bebas dari sampah terutama sampah plastik. Saya sebagai salah satu warga tidak keberatan sama sekali ya, saya kan tidak menjadi beban juga, saya kan karena dari limbah-limbah yang keseharian kita seperti kayak bungkus-bungkus minyak kemasan atau biasa botol-botol minuman yang sudah tidak terpakai kan cuma tinggal di pisah terus nanti kan disetorkan aja. Ini si kantas RT dan membuat tempat kita jadi bersih. Nah, ya kurang lebih ya 9 kali minta surat keterangan pada Pak RT. Program menukar sampah dengan surat administrasi kependudukan ternyata sejalan dengan program Kampung Organik yang lebih dulu dicanangkan pada tahun 2012. Selain membuat lingkungan lebih bersih dan mendukung dana kas RT, program setor sampah juga mendukung pemerintah dalam memberantas pungli. Sampai sekarang ini untuk Kota Magelang itu dalam mengurus administrasi itu 0 rupiah, tidak ada pungutan sama sekali. Sehingga bagaimana RT itu punya kas ya, saya mempunyai gagasan kita harus membawa sampah, mengumpulkan sampah, sampah kita setorkan kepada ketua lingkungan RT. Sehingga hasil daripada sampah itu nanti dijual oleh RT sebagai kas RT untuk digunakan kegiatan-kegiatan yang berbagai macam yang ada di RT masing-masing. Selain dijual ke pengepul, sampah-sampah non-organik didaur ulang menjadi barang-barang ekonomis dan menjadi ornamen yang memperindah taman. Atas keberhasilan dalam mengelola sampah, Kampung Pringgorjo ini sering dijadikan tempat studi banding dan studi praktik dari beberapa instansi maupun perguruan tinggi dari berbagai daerah. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.